Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama Kang Yati ya pada hari ini, tepatnya tanggal 25 Desember ya. Pada hari ini insyaallah kami akan upgrade apa namanya ya, Grand Max dengan menggunakan bumper Sigra ini ya. Nah, Sigra ya, kebetulan saya hari ini di Rosok saya dapat bumper ini, saya beli dengan harga alhamdulillah sangat murah sekali. Jadi bagaimana prosesnya, kita akan menggabungkan bumper Sigra ini nanti dengan Grand Max pickup kita ya. Dan ini saya sudah siapkan garis-garisnya, nanti kita tinggal potong ya. Dan garis ini saya mulai dari sini ya, saya ambil lurus. Nah, saya ambil lurusnya dari sini, saya garis mulai dari sini ya teman-teman ya, sini lurus terus sampai ke sini, pojoknya sini. Setelah itu saya ambil juga dari sini pojoknya ini, tapi sebelum itu saya garis lurus dulu dari sini dengan menggunakan penggaris besi ini ya, penggaris besi ini begini ya teman-teman. Nah, begini saya ambil garis lurus sampai ketemu ke pojok sana. Nah, pojok sini udah ketemu pojoknya sini ya teman-teman ya, pojoknya sini udah ketemu, saya ambil dari sini ya pojoknya ini, saya ambil dari pojoknya ini ya teman-teman ya. Nah, yang dari sini tadi, setelah itu kita langsung garis lurus. Nah, ini nanti yang kita mau potong nanti ya teman-teman ya, dari sini ini kita potong, ini enggak, ini ya, ini enggak kita potong. Yang sini maksudnya enggak, ini enggak dipotong, karena ini tadi hanya untuk kita ngambil lurusnya aja ya, lurusnya dari sini ini untuk kita ambil pojoknya ini tadi. Nah, ini. So, setelah itu yang samping juga sama. Nah, kita ke samping dulu teman-teman. Nah, ini. Nah, saya ambil garis lurus dari sini. Garis lurus terus ke sini, seret. Nah, udah itu juga dari sini sama seperti yang di sebelah kanan tadi ya, dari sini terus seret sampai ke sini, pojoknya sini. Lalu yang sini ini terus kita garis ini. Nah, terus langsung teman-teman ya, ini dari sini kita garis lurus, kita ambil ini kira-kira ukuran lebarnya itu sekitar satu penggaris ini. Nah, satu penggaris ya, sama sini satu penggaris. Nah, sama satu penggaris. Jadi dari sini teman-teman ambil satu penggaris saja ya, dari satu penggaris. Setelah itu nanti joinkan di sini. Nah, joinkan di sini. Joinkan di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita potong dulu teman-teman. Ya, kita potong, kita mulai potong, kita gabungkan nanti bagaimana hasilnya. Oke, ini yang atas sudah kepotong nih ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kepotong. Sekarang kita tinggal motong yang ini aja. Nah, yang ujungnya ini kita potong dulu nanti, sama yang sini belum. Nah, ini sudah dipotong, kita potong dulu. Thank you.
Oke teman-teman, jadi setelah kami coba cek pasang, ternyata ini lekukannya, ini ya teman-teman ya, ini lekukannya, ini bengkokannya ini kurang ya. Untuk itu jadi saya potong lagi ini. Jadi teman-teman, untuk mengambil ukuran agar samanya bagaimana, teman-teman ambil ukuran dari sini ya, dari ini pinggirnya, ini pinggirnya ini ke sini, lurus terus, lurus terus ke sini. Setelah itu teman-teman kira-kira di sini taruh penggaris, nah begini. Nah, jadi ini kira-kira sudah sama besarnya kanan dan kiri. Setelah ketemu di sini ya teman-teman ya, sudah di garis ini, ketemu di sini, ini langsung aja teman-teman nanti garis lagi di sini. Nah, ini di garis terus sampai ketemu pucuknya sini, ujungnya ini ya. Nah, pinggirnya ini. Jadi cara garisnya begini. Maaf nggak ada yang nyuting ya teman-teman ya ini ya. Jadi pakai, maaf pakai kaki ya. Nah, begini. Nah, langsung begini aja. Nah, terus di garis. Jadinya nanti seperti itu ya teman-teman ya. Nah, begitu juga sampingnya. Nah, sampingnya juga nanti sama ya teman-teman ya. Kita ukur ya. Mbak, tolong Mbak. Ini tolong nih. Nah, ini. Nah, minta tolong anak ini ya, teman-teman ya. Nah, ini tolong pegangin kameranya. Nah, gini ya. Ini loh pas garisnya ini ya. Nah, oke teman-teman, jadi ngukurnya begini ya. Dari ini teman-teman ya. Dari sini kita, agar kita sama nanti besarnya, kita ambil lurusnya begini. Terus langsung di garis. Udah itu teman-teman, yang sini ambil kurang lebihnya sama, gak deket dek, sini dek. Nah, kita ambil sininya ya, ini begini, begini ya. Nah, kita kira-kira ini besarnya itu sudah sama ya teman-teman ya. Jika besarnya udah sama, teman-teman langsung aja tandain di sini, tandain, udah itu di garis. Dari situ, ini sini dek, pucuknya ini nanti begini. Nah, pucuknya sini begini, terus langsung nyampe ke sini. Nah, begini. Oke, pegangin dek, ini dek. Oke, pegangin, pegangin dek, kata dek ya. Ini pegangin situ. Nah, oke, ini di garis. Nah, duh belum ada dek. Ntar, nah udah naik sedikit. Oke. Garis. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Dan ini langsung aja di garis ke sini. Oke, setelah itu nanti dipotong sini ya teman-teman ya, potong ini. Oke, kita coba potong, kita coba potong dulu ya. Oke, ini penampakannya ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini ini kita potong lagi pinggirnya ini. Mana yang ada yang lebihnya ini, ini kita potong. Potong. Ini nanti kita klip. Ya. Tapi sebelum kita buat pengeklipan ya, nanti kita taruh sekrup itu ya, mur sekrup sini ya, keliling sini teman-teman ya. Sini semua keliling sampai sini, juga sini juga, sini. Nanti ini dipotong lagi sedikit. Sampai ke sini. Nah, potong sampai sini. Dan bumpernya yang ini juga teman-teman nanti kena potong ya. Nah, ini kena potong. Kenapa? Karena ini nanti potong sampai sini.
potong sampai sini, dan nanti kita masukkan di sini. Nah, ini masukkan di sini, taruh di atasnya sini ya teman-teman ya. Kalau enggak nanti jadinya begini, enggak bisa rapat. Nah, enggak bisa rapat. Jadi untuk agar lebih rapat, nanti dipotong ngepres. Nah, sampai sini. Nah, ini kan menurun ini. Nah, ini nanti kita masukkan ke sininya. Mesti jos ya. Nah, jadi nanti kalau sudah dipasang, wush, keren ini teman-teman ya. Nah, ya, jadi kalau kita angkat nanti wajah comelnya seperti ini nih teman-teman. Nah, ya, nantikan video berikutnya. Sekarang giliran kita potong dulu gambar aslinya ya.